strike me thunder. Let me get closer to the end. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Rosalikas di Ark Survival Evolved Genesis Gameplay Indonesia. Aduh, jadi hari ini kita tidak mau bangun-bangun ya, kita bakalan tem ya hari ini. Oke. Jadi sebelum kita tem, jadi ada beberapa dino yang mau aku kasih nama. Nah, yang pertama itu adalah dino si mana? Nah. Kita mulai dari domba dulu. Jadi ada mana dia? Halo? Oh, ini dia. Ada betinanya satu, bakal aku kasih nama dari si Idam adalah Kai Hawa. Jadi ada hawanya, jadi ada cewek-ceweknya gitu. Ya, aroma-aroma. Halo? Oh, too heavy. Bentar. Dan bentar, satu lagi nih betina ya. Yang ini bakalan aku kasih nama Chelly dari Fun Gaming. Oke, thank you. Dan akhirnya yang jantan ini bakal aku kasih nama si Adit Surya ya. Aduh, oke. Yaitu adalah Brett. Aduh, 4. Oke, thank you. Brit ya. Bacanya ya. I-nya double soalnya. Dan akhirnya aku bakal kasih nama si Ferox-nya karena ini betina juga. Ini bakal aku kasih nama dari Halan Haryo. Ya, thank you banget, namanya adalah Jessica. Oke, jadi sama-sama Justin sama Jessica. Jadi ini karena mereka namanya bagus banget, mungkin habis jadi Super Ferox nanti nggak bakal aku buang mereka. Jadi bakal aku taruh sebagai penghias rumah. Oke. Nama-namanya sudah selesai, saatnya kita bakal taming dua dino hari ini, yaitu adalah X Sabertooth sama ya Wolf, oke. Jadi kemarin aku suruh milih dan ternyata di komen tuh banyak yang bilang Sabertooth lah, banyak yang bilang Wolf lah. Biar adil, kenapa tidak tim dua-duanya aja ya? Ya, aku ini berusaha tidak pelit konten gitu ya. Jadi kalau kita emang harus tim dua, aku bakal tim dua. Oke? Langsung aja kita ke sana. Bawa hover skiff kita. Hover skiff ini emang yang paling enak kemana-mana. Terus nanti kita bakal pakai ini juga. Bentar. Obah, udah bawa. Ini bisa taruh sini nggak ya? Bisa cuy. Tuh. Ya sudahlah. Kita ke snow dulu. Ntar di snow-nya aku bakal ngecari Arctic North. Sip. Entah mengapa, ini kok ada kayak crosshair merah-merah ya. Oh. Bakal nembak kah? Oke. Jadi dia auto nembak tuh. Bentar. Dia nembak-nembakin dino wild. Aduh. Kita berangkat aja dah langsung. Saatnya kita cari Sabertooth atau Wolf, cari yang levelnya high. Kalau nggak salah sih kita bisa dino scan dari sini. Kita cari X Sabertooth, bukan salmon ya Sabertooth. Ini ada level 300 di 7628. Ntar kita coba cari 7628. Aduh. Oh, itu ketemu di bawah sini. Itu kah? Iya, benar. Bentar. Oh, benar. Kita confirm dulu. Oh ya, level 30. Snipernya matiin dulu. Oke, thank you. Nah, untuk kayak gini kita bisa pakai cara trap dulu. Jadi kita bikin. Bentar. Oh.
Bentar, udah buka kah trapnya? Belum buka trapnya. Sini sini boy. Sip. Hup. 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 Oke. Sip sip sip. Terus sekarang kita bisa ke atas sana. Jangan pakai overskip dulu, ke atas sana aja. Enggak ini. Beda. Tuh, kagak bisa nge-grappling juga ke bangunan. Ya udah kalau gini caranya. Pakai overskip lah. Ternyata emang daerah sekitar nggak ada yang bisa dimanfaatin. Nah, jadi kayak gini. Kita pakai obat bius sekarang. Oke, sip. Nah, seperti ini. Halo? Oke. Ayo, 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 ayo. Boy, boy, boy. Yaelah. Satu kali tembak lagi. Puff. Satu kali tembak lagi. Oke. Biar dia aman. Biasanya kadang ya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita biarkan dulu jebakannya di sini. Kita cari daging dulu ya buat taming. Sementara nunggu dianya penuh. Ya, nunggu dianya lapar maksudnya. Kita harus cari daging. Dan dagingnya sudah ketemu. What is this? Permisi. Permisi ya. Sorry. Aku butuh daging. Populasi kontrol juga. Dagingnya kita udah dapet untuk tem hari ini. Terus habis ini kita langsung tem wolf. Habis itu kita bakal lihat apakah gimana, apakah ada yang beda gitu dari warnanya Sabertooth atau wolf biasa. Kalau kalian lihat di sini, Sabertooth-nya itu ada kayak totol-totolnya gitu. Bentar, kita kasih dulu ini. Cuma 4 ya. Ada totol-totolnya dan mil juga pas banget untuk jagain si kambing di rumah si domba. Ini kelihatannya aku daratin aja ya. Wow. Overshift kena damage loh. Dari longsor avalanche tuh. Lihat nih. 4 3 2 1. Oke. Oke, auto repairing jadi nggak perlu kita naikin ya. Oh, harus dinaikin kah? Oh iya. Udah auto repair jadi nggak masalah ya. Wow. Timingnya. Oke, udah mumpung kayak gini nih di sini ya pokoknya ya. Kita bakal cari ini di mana sih? 7627. Kita bakal cari wolf dulu. Kalau gitu, ini aku ambil dulu jebakannya. Biarin aku tinggal di sini ini. Sementara timingnya lama emang. Kita tinggal aja dulu. Ah, salah ambil dah. Ya sudah, berarti kita nggak bisa pakai jebakan lainnya. Itukah wolfnya? Ntar. Demi mengejar level 300 wolf, dire wolf 270, dire wolf 170. Itu. Mana tadi?
Mana tadi? Bentar, aku tadi lihat 300 gitu. Ini kah? Di depan kita ini kah? Kita coba lihat, kita coba lihat. Kita coba lihat. Dua enam puluh, dua enam puluh, satu dua puluh, dua sembilan puluh, loh. Tadi yang 300 apaan? Oh ini ya 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 bener bener bener. Ada yang level 300 di antara mereka nih. Kita harus kayak gini jadinya. Kita turun. Hup. Jadi di atas begini. Kita lihat ntar. Yang mana yang 300? Dua. Oh itu yang 300 tuh yang itu. Jadi kita harus salah, 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 salah. Kita harus bersihin packnya dulu. Bentar. Aduh, aduh, aduh. Mungkin lebih lebih mantep kalau aku dari atas itu. Sip. Ganti. Airwolf 120 dulu. Kita singkirkan. Itu yang 300 ya. Ini yang 260. Oke. Tinggal yang level 300 aja. Ini loh kenapa aku suka sayap nih ya. Biar gini. Bentar, 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 bentar. Jadi aku taruh dulu trapnya. Mungkin di pojok bawah sini ya. Oke. Bentar. Kita tinggal tunggu dia ke trap. Buka trap please. Please trap buka. Oke, trapnya udah buka. Siap. Saatnya kita ngetem. Ya. Yeah! Cuma dua tembakan ternyata ya sudah. Saya harusnya pakai bola aja. Level 300 wolf. Grey wolf juga. Wah, mantep banget nih. Lihat nih, Grey Wolf. Seperti yang aku bilang, ini adalah obat bius, jadi nggak usah khawatir. Sebentar, kita perlu kasih daging dulu. Oke, jadi sekarang aku bakal tunggu tamingnya ini dulu. Ntar kalau dia udah ketem, aku bakal balik lagi. Oke. Oh, siap, 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 siap. Akhirnya sudah ketem juga. Lumayan lama loh, entah kenapa. Kita harus bersihin ini dulu. Bentar. Kita masukin ke cryopod. Bentar, kita langsung aja. Let's go. Berangkat ke saber tour-nya. Seharusnya saber tour-nya udah juga. Saber tour-nya agak jauh sih, agak ke sana dulu. Kelihatan, lihat nih, kita nggak bisa lihat apa-apa loh di sini. Hampir nggak bisa lihat apa-apa tuh. Oke, akhirnya kita sampai juga kalau nggak salah di sekitar sini. Dia. Oh, wow, 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 wow. Mana dia? Nah, beneran kan di situ? Ternyata masih ada. Ah, nggak apa-apa lah ya. Kita mendarat dulu. Halo, Exabertus. Habis itu kita bakal bikin saddle. Lalu sampai sini dulu. Ntar, ntar, ntar. Loh, loh, loh. Kita ke base dulu. Yuk. Teleport lagi. Sampai lagi ke rumah di Ocean. Indah sekali. Nggak putih doang. Ntar, loh. Entah kenapa ya aku nggak bisa teleport di tempat keinginanku. Jadi kalau aku ke Southwest kadang ke teleportnya di tempat lain. Seharusnya kan aku ke teleport di sini. Padahal di sini nggak ada apa-apa loh. Loh aku nggak bangun apa-apa di sini tuh. Nggak ada apa-apa di sebelah sini. Tidak membangun apapun sama sekali. Udah deh saatnya kita ke atas. Oke, akhirnya sampai juga di home sweet
Oh, kita bikin saddle dulu untuk sabertoothnya. Try to land. Sip. Sabertooth saddle. Sip. Sudah juga saatnya kita beri saddle dulu. Oh, aku lupa. Aduh, aduh dah. Gimana dah? Ya sudahlah. Gak apa-apa ya, wolfnya lagi ketiduran ya. Jadi lupa waktu ngeluarin. Ini ntar kita equip saddle to ride. Ini dia saddlenya. Sip. Jadi sekali lagi kita sudah tame dino baru. Sayangnya nggak bisa meraung ya, padahal sayang banget. Mungkin sampai sini aja dulu. Kita udah tame direwolf sama Exsabertooth. Yang ntar mungkin bakal aku taruh di sini. Aku naikin weightnya dulu. Bakal aku taruh sini. Jadi mereka jadi penjaga gitu. Waduh. Waduh, kalau gini caranya kita harus menggunakan hoop. Jadi bakal aku taruh sini, mereka bakal menjaga. What is that? Pertama kali aku kena jump scare horror di ARK ya. Oh my god. Oke, okay, thank you semuanya buat kalian yang udah nonton. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa kasih nama. Aku tunggu, aku baca di komen kok. Thank you juga yang selalu kasih nama walaupun kalian gak kepilih. Ya, aku seneng banget kalian juga sudah komen. Bye.